udah ada jadwalnya gitu ya. Ini biasanya dibawa ke pelabuhan apa ke dibawa ke pelabuhan? Bina generasi Karawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, permisi Pak. Mau ngobrol-ngobrol boleh nggak? Ya. Minta waktunya ya. Boleh ya? Boleh. Mau nanya ini mobil. Itu mobil apa sih namanya? Car carrier. Oh, car carrier. Kalau bahasa kita mah mobil muat mobil. Mobil muat mobil ya. Muatnya berapa ini? Kalau yang ini kan namanya ini tempel muat 6, kalau yang ada muat 5, muat 5 itu tansa namanya. Kalau muat 5? Oh, ada dua macam. Ah, ini kan muat 6. Oh, muat 5 ya. Kalau yang muat 6 namanya tempel. Tempel gitu ya. Ini jenisnya mobil apa sih? Kok bannya satu sih itunya? Ya, ini namanya engkel. Oh, engkel. Oh, mobil engkel. Dua ke belakang itu tronton. Tronton ya. Oh, sendiri apa berdua? Berdua. Oh, berdua ya. Asisten. Cuma asisten ya. Oh, pulang ke mana? Kulon, Serang Baros. Soalnya Serang Baros. Oh, iya ya. Kalau dari Serang ke Priuk kira-kira jam berapa berangkat? Dari Serang ke Priuk ke Karawang biasanya maghrib jam 1 Karawang. Oh, gitu ya. Naik apa pada dari Serang, Pak? Naik bis. Naik bis ya. Bis apa namanya? Arimbi. Arimbi. Labuan Bandung. Oh, Arimbi gitu ya. Ya. Labuan Bandung. Oh. Turun di mana kalau Karawang? Biasa kilometer 60. Kilometer 60. Hmm. Oh, iya ya. Berapa tahun, Pak? Jadi driver. Kalau di driver Pak, udah lama, ada 10 tahun. 10 tahunan ya. Emang ada acara apa sih di wawancara saya? Oh, ini buat ini dokumentasi. Oh. Kita kan sesama-sesama profesi driver gitu ya. Ah. Ya buat jaga kita di hari tua, kenang-kenangan kita. Oh, gitu. Oh, buat dokumentasi driver. Iya, ini buat kenang-kenangan kita. Oh. Sama supir trailer gitu. Enggak apa-apa ya. Nanti bisa dilihat. Bisa dilihat. Kira-kira berapa mobil sih? Kalau muat hari ini ada 5 mobil. Hari Senin. Oh, udah ada jadwalnya gitu ya. Ini biasanya dibawa ke pelabuhan apa ke dibawa ke pelabuhan dulu, dari pelabuhan naik kapal buat ke kadang ke Turki. Itu mah bagaimana tujuannya lah ya. Yang penting kita mah sekarang dari sini dibawa ke pelabuhan ya. Pelabuhan, oh gitu. Ini kan mobil kan bisa naik, bisa turun. Ya. Itu sama siapa?
sama driver lah. Oh, sama driver. Berarti sama bapak sendiri ya? Iya. Eh, maaf. Namanya siapa ya? Dari tadi saya ngobrol-ngobrol teh. Asobi. Oh, Asobi. Oh, ya. Salam kenal lah ya. Nanti kita bisa jadi saudara ya. Nah. Punya cewek enggak? Nah. Istri aja satu cukup. Oh, ya benar, harus setia gitu ya. Kita punya anak, punya istri ya. Benar. Istri satu pun belum tercukupi semua kebutuhannya. Iya. Lu biasanya kan kalau supir teh kesannya wah, suka mampir, Kalau enggak mampir mau minum susu. Iya.